Assalamualaikum sedulur. Saiki aku mau ngasih tahu cara membeli air zam-zam yang bener. Sebetulnya yang itu murah sedulur, tapi aku beli saiki sing 10 liter sedulur. 10 liter itu sedulur hargane 5 real di kantor resminya air zam-zam sedulur. Oke sedulur, kalau di luar harganya mungkin iso selawe real, 30 real, yang 10 liter sedulur ya. Nang kene cuma 5 real doang sedulur. Oke sedulur, melu terus sedulur. Ayo sedulur, kita lihat. Ini kantornya sedulur. Mesinnya kayak mesin ATM, kita masukin nomor rumah atau nomor kayak KTP-nya sini dulu. Ini KTP saya dulu ya. Ini masukin sini dipijit. Atau kita keluar kertasnya ini dulu. Atau kita kasih ke reception itu. Kita bayar di sana, dicek sama dia. Satu orang dapat 2 untuk kita orang apa ya, ekspatriat ya. Oke dulu kita ngambil harga di sana. Oke, kita ke nomor 5. Ayo. Tadi dapat berapa ya? 2. Aku minta additional 4. Oke, sebelum lihat ini kita kasih sini dekat ini kasih sini. Ada lampu yang ntar yang ngecek. Woi, enggak bisa. Sini. Oh, enggak ada lampunya, ini bisa. Ini saya. Nah ini di scan sama dia mesin. Nah, keluar 1, 2. Baik, 2 doang, coba lagi. 1, 2. Dapat 4, tadi aku minta 4 request karena istriku buat minum. Alhamdulillah sedulur. Satunya 5 real, tadi apa sih 50 real? Balikin 30. Benar. Jadi 20 real, Pak. Lumayan kan sedulur? 10 liter 5 real. Masya Allah. Asli sedulur. Mau? Aku kirim. Oke sedulur, kita pulang. Makasih sedulur. Jangan aja lali, tolong di komen, di subscribe ya, di like. Dan aku tambah semangat. Assalamualaikum sedulur.